Assalamualaikum Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Kurniawan DRN 198. Di video saya kali ini, saya akan menyajikan 6 aplikasi Android tercanggih 2020 yang wajib dimiliki Sobat YouTube. 1. Smart Tools. Sesuai dengan nama aplikasinya, Smart Tools ini memang sebuah aplikasi yang memang benar-benar pintar dan sangat lengkap. Hanya dengan satu aplikasi saja, Anda bisa melakukan banyak hal, seperti mengukur panjang dengan penggaris dan meteran. Tidak cukup sampai di situ saja, salah satu aplikasi Android tercanggih ini pun dilengkapi dengan fitur Live untuk dijadikan sebagai center. Masih mau tahu fitur lainnya? Ada juga fitur Speed, Location, Mirror, Stopwatch, Metal Detector, dan lainnya. 2. Google Assistant Go. Aplikasi Android tercanggih kali ini datang dari developer Google LLC. Mengapa dikatakan canggih? Sebab, dengan aplikasi ini, Anda tidak perlu repot mengetik ketika Anda ingin bepergian dan mencari lokasi di GPS. Anda hanya perlu berbicara dan biarkan aplikasi Google Assistant Go yang mencarikan untuk Anda. Bukan hanya sekedar untuk mencari lokasi GPS saja, pasalnya Anda juga bisa browsing tanpa harus mengetik. 3. Share It. Aplikasi yang satu ini bisa mengirim semua file Anda dengan format apapun. Anda bisa mengirim gambar, video, lagu, office, dan masih banyak lagi. Menariknya, Share It juga mengklaim mampu mengirim file lebih cepat daripada Anda mengandalkan Bluetooth. Tercatat, Share It bisa mengirim file dengan kecepatan 20 MB per detik. Canggihnya lagi, aplikasi ini bukan sekedar untuk mengirim file saja. Pasalnya, Share It juga punya fitur untuk menonton video dari berbagai macam situs. Bahkan, Anda bisa menontonnya secara online. 4. Inquire. Kalau aplikasi yang satu ini, kami akui sangat bagus dan sangat membantu Anda. Pasalnya, dengan aplikasi Inquire ini, Anda bisa sharing layar. Maksudnya, Anda bisa menampilkan tampilan layar ponsel di layar ponsel Android lainnya. Hanya saja, kedua HP Android harus memiliki aplikasi Inquire terlebih dahulu. 5. Push Bullet. Pernah berpikir untuk melakukan panggilan atau kirim pesan melalui PC ke Android? Atau sebaliknya, jika Anda mau melakukan hal tersebut, maka kami sarankan untuk mendownload aplikasi Android tercanggih yang satu ini. Push Bullet. Push Bullet adalah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk melakukan panggilan serta kirim pesan antara PC dengan Android. Dengan aplikasi Push Bullet, Anda bisa melakukan panggilan serta mengirim atau menerima dari ponsel Android maupun PC. Selain itu juga Push Bullet siap memberikan notifikasi jika ada pesan masuk dan bukalah di PC Anda. 6. Tasker. Agar dapat menjalankan berbagai aktivitas secara otomatis di Android, Anda memerlukan aplikasi ini. Meskipun dibanderol seharga 47 ribuan, namun harga tersebut sangat worth it untuk aplikasi ini. Pasalnya, aplikasi ini dapat secara otomatis menghidupkan dan mematikan berbagai fungsi di Android Anda. Salah satu contohnya adalah kemampuan aplikasi ini untuk menghidupkan Wi-Fi ketika berada di rumah, dan mematikannya ketika keluar rumah. Selain itu, aplikasi ini juga dapat dikombinasikan dengan aplikasi IFTTT yang akan membuatnya semakin tampak canggih. Bagaimana Sobat YouTube? Adakah salah satu aplikasi yang Anda butuhkan? Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like jika Sobat suka dengan video saya. Dan subscribe agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.